Hello, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Komrat. Lama dah aku tak buat review pasal Capture Card sebab aku tak beli dan tak ada orang nak bagi. Jadi kali ni aku dapat satu Capture Card yang memang powerful gila dan dia punya harga ni mampu milik untuk spek yang dia bagi dengan harga yang dibayar ni memang mampu milik lah bagi aku. Sebab aku tengok dia punya spek, harga korang bayar, punya performa tu memang kena dengan harga tu. Capture Card apa? Sekejap lagi aku tunjuk sebab Capture Card ni kenapa aku cakap powerful. Dia punya resolution yang dia support memang power gila, 4K. Support sampai 4K 30fps, 2K sampai 60fps, 1080p 120fps. Gila-gila dia punya spek ni dan dia punya harga. Nanti ujung video baru aku tahu harga dia. Ataupun kau malah tunggu ujung video, link dekat bawah aku boleh tengok harga tu lah. Jadi Capture Card apa yang aku cakap ni? Capture Card ni dihantar kepada aku oleh Asus. Asus hantar Capture Card ni. Ni adalah dia punya Capture Card terbaru daripada Asus. Asus Tough Gaming Capture Box CU 4K 30. Maksudnya 4K 30fps. Jadi ini dia punya kotak. Jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Jom review. Dia datang dengan kotak kelabu macam ni. Kita boleh tengok dia punya branding Asus dan model yang kita dapat ni lah Tough Gaming Capture Box CU 4K 30. Dia ada sijil daripada OBS, ada RGB produk itu sendiri dan dia punya key feature lah. Kau boleh baca dekat sini dia punya key feature. Dekat bahagian sisi ni dia punya detail-detail dia. Kat bahagian sisi ni dia punya spek dia. Dan belakang ni dia punya spek juga. Kat bahagian atas ni dia punya branding. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Dalam kotak korang akan dapat AUX cable TRRS, 3 line dekat situ untuk dia punya game link. Cable ni HDMI cable yang besar punya untuk HDMI pass through. Okey, ngam selalunya tak dapat ni dia bagi. Okey, nice. USB Type-C yang warna biru punya, high speed punya, 3.2 punya version Type-C. Okay. Dan OTG cable lah, kalau nak sambung dekat PC yang menggunakan Type-C ataupun dekat smartphone ke, mungkin boleh, nanti kita akan try. Dan last kali, Capture Card itu sendiri. Aku akan masuk dia punya design dulu. Design untuk Capture Card ni memang premium dan gaming look habis lah. Sebab apa aku cakap gaming look? Pertama, dia punya logo Asus Tough Gaming ni dia chrome, lepas tu dia ada skru-skru ni, skru-skru ni, lepas tu dia ada lekuk-lekuk ni dan dia punya top ni besi tau, bukan plastik ya, besi. Memang premium lah, pegang dekat tangan rasa solid gila. Dekat bahagian depan ni ada logo Asus Tough, lepas tu dua audio, lubang audio untuk headset dan untuk audio link ataupun nanti yang kabel tu nanti aku terangkan dengan lebih lanjut. Lepas tu nampak gaming lagi ni RGB bar untuk bagi accent RGB untuk tambah lagi nampak gaming dekat Capture Card ni. Nice. Dekat bahagian belakang dia ada dua HDMI, HDMI E dengan HDMI out untuk HDMI pass through lah untuk sambung dekat kau punya monitor, dan satu lubang Type-C untuk power dan data transfer. Dekat bahagian belakang bawah ni dia ada padding dia untuk tak nak bagi gerak Capture Card ni dan lubang angin untuk pengudaraan dia. Dekat sini, dekat sini. Okay, nice. Jadi itulah dia punya design. Dia punya build quality memang rasa solid, kukuh dan dia punya berat. ...167 gram sahaja. Jadi memang sangat premium, build quality solid, design pun cantik. Jom kita review. Apa yang menarik dekat Capture Card ni, dia punya input video yang dia boleh terima dekat Capture Card ni agak tinggi. Resolution dia semua besar-besar. Sebab apa, dia boleh support sampai 4K 60Hz, 2K pula boleh sampai 144Hz dan last sekali Full HD 1080p dia boleh support sampai 240Hz dan kesemua resolution ni dah support HDR. Jadi kalau korang pakai konsol-konsol yang latest-latest macam PS4, PS5 yang support HDR, lepas tu dia punya resolution tinggi-tinggi, Capture Card ni boleh support lah. Lepas tu dia punya HDMI pass through yang korang nak guna HDMI tu untuk sambung dekat korang punya TV untuk keluarkan balik video tu, dia support sama juga 4K 60Hz, 2K 144Hz dan Full HD 1080 240Hz. Jadi dia punya penerimaan dan keluar balik tu sama, balance. Jadi resolution pun besar. Jadi kalau korang nak pakai resolution yang tinggi, Capture Card ni boleh support dan dia tak ada latency dekat pass through tu yang HDMI out tu. Nanti akan tunjuk dia punya quality dia macam mana. Lepas tu dia punya video capture dia, dia punya resolution pun besar juga. Dia support 4K resolution 30fps sahaja. Untuk 2K pula dia boleh support sampai 60fps
Dan last sekali, Full HD dia boleh support sampai 120fps hingga 60fps. Dekat sini, yang 120fps tu korang kena update dulu korang punya kerja card, guna dia punya website tu, download dia punya firmware, update. Tapi dekat aku punya PC, dia tak keluar lah dia punya 120fps tu sebab aku tanya Asus, kemungkinan bug dekat aku punya ABS. Tapi aku dah try record Full HD 120fps tu dan aku buat slow-mo sebanyak 30%. Aku boleh cakap putih tu smooth. Memang wow, macam FPS tinggi lah. Ni dia punya putih, korang boleh nilai sendiri. Dekat kerja card ni dia ada HDMI pass-through ataupun dekat kerja card ni ditulis HDMI out, fungsi dia keluarkan balik visual daripada HDMI in tanpa ada delay langsung, dia tak ada efek apa-apa sebab benda ni sangat berfungsi untuk console player sebab korang kan pakai daripada korang punya console, so dekat kerja card ni, lepas tu daripada kerja card ni ambil HDMI out tu sambung dekat TV, jadi dia takkan ada latency delay, tak ada isu dekat situ dan dia punya resolution pun tak drop. Ha, record apa yang masuk, apa yang keluar sama. Jadi tak ada isu dekat sini. Video quality yang korang boleh dapat dengan capture card ni memang tak boleh nak disangkalkan. Dia punya video quality memang cantik. Serius, aku dah review ataupun aku dah try beberapa jenis capture card yang ada dekat pasaran tu. Aku boleh cakap capture card ni antara capture card yang aku review, aku puas hati dengan video quality dia. Sebab apa? Dia punya video format berbeza sikit daripada capture card yang lain. Selalunya capture card yang ada dekat pasaran ni ada beberapa jenis video format iaitu H264, Y2Y dan beberapa format yang lain lah. Jadi kat sini dia ada satu format yang agak berbeza sikit iaitu NV12 dan aku try format ni, dia punya image quality memang cun. Sebab apa? Selalunya kalau aku try pakai H264 dia akan ada masalah dekat dia punya audio lah. Video cepat ataupun audio lambat. Jadi nak offset ataupun nak setting, nak sync balik audio tu leceh. Jadi aku malas nak pakai. Aku just pakai ini je. Senang cerita macam tu. Tapi dekat sini bila aku pakai NV12 dan aku tak perlu pening-pening pasal offset audio tu. Boleh pakai terus dan dia punya audio akan sync secara auto. Jadi tak ada isu dekat situ lah. Lepas tu ni aku punya setting. Aku buat dia punya video format NV12. Color space aku buat 601. Dia punya color range tu full dan ini aku tak letak apa-apa filter. Aku boleh cakap dia punya video quality memang cun gila. Dan aku try record dengan beberapa game, aku akan tunjuk dekat korang video game tu yang aku record menggunakan capture card ni. Aku record game yang punya grafik yang agak cantik, contohnya Forza Horizon 5 lah. Aku try main game Forza Horizon 5. Aku record gameplay ni menggunakan dua PC setup. Satu PC untuk game saja iaitu Forza Horizon 5. Aku tak drop dia punya grafik S3. Dia punya grafik tu setting S3. Dan satu lagi PC untuk record menggunakan capture card ni. Dan dia punya quality pun aku push sampai 2K lah. Aku tak buat 4K. Aku push sampai 2K. Memang video dia cantik lah. Jadi inilah footage dia. Korang boleh nilai. Thank you.
alarm, boss. Turret destroyed. Found them. One enemy boss remaining. Macam mana dia punya video quality? Apa pendapat korang? Komen dekat bawah. Mengikut aku punya mata dan pengalaman aku menggunakan beberapa jenis kaca kad, aku boleh cakap dia punya video quality memang sangat cantik. Dia punya color pop, dia punya sharp pun elok saja, tak over sharp dan tak apa panggil, tak kabu lah. Dia sharp dia cantik juga, dan dia punya color pun tak over saturate lah. Selalunya kaca kad pada brand lain dia akan ada over saturate ataupun dia ada warm-warm sikit dekat sini. Senang cerita, dia mengikut apa yang dia dapat. Input dia nampak macam ni, dia terima, dia tunjuk pun sama juga macam tu. Senang cerita macam tu lah. Terima dan keluar sama. Ha, jadi aku suka video quality yang korang boleh dapat dengan menggunakan kecekat ni. Aku boleh cakap best gila, cantik teruk ah. Audio, adakah kaca kad ni mono ataupun stereo? Selalunya bila korang beli kaca kad, benda ni tak ada dekat kotak lah. Korang beli cuci dekat PC, sekali kaca kad tu mono. Jadi pisang korang nak main game lah, tapak kaki kiri kanan sama. Sebab dia mono, satu channel saja. Dekat kaca kad ni jangan risau, aku dah test. Memang dia punya audio adalah stereo, dua channel dekat sini. Jadi bila korang main game FPS yang memerlukan ketepatan tapak kaki, korang boleh agak lah kat mana tapak kaki tu. Sebab dia adalah stereo. Dan dia punya latency ataupun delay dekat kaca kad ni, aku dah buka aku punya playback, aku guna aku punya PC. Ni bergantung pada spek PC. Kalau spek PC korang kentang sikit, dia akan ada delay lah sebab dia ada post processing dekat situ. Jadi macam PC aku, aku dah try, memang tak ada isu, memang tak ada delay. Dan inilah dia punya sample. Jadi macam mana? Tak ada delay kan? Aku punya spek PC ada dekat bawah. Kau boleh tengok aku punya spek PC tu. Tapi kalau korang tak nak ada delay langsung, kau boleh pakai dia punya port audio yang ada dekat kaca kad ni. Dia ada headset punya port. Jadi kau boleh cucuk dekat situ. Memang tak akan ada delay langsung. Apa yang kau terima daripada kau punya input, dia akan dengar seperti apa yang input kau dapat tu. Jadi dia tak ada delay. Kau boleh cucuk terus dekat lubang headset yang ada dekat kaca kad tu. Macam aku cakap di awal video, kaca kad ni ada dua port audio, satu headset dan satu lagi gamepad, kesemuanya menggunakan lubang 3.5mm lah. Apa fungsi dia? Untuk headset ni, korang boleh monitor korang punya audio tanpa ada delay langsung. Dalam masa yang sama, korang boleh pakai mic yang ada dekat headset korang tu untuk buat VO ataupun commentator lah sambil main game tu. Korang nak record korang punya suara sekali, korang boleh cucuk dekat situ, korang boleh buat sekali lah nanti. Dekat kau punya Streamlabs ataupun OBS yang apa-apa software yang kau pakai untuk record game, dia akan dengar suara korang dan bunyi game sekali. Itu benda tu best lah. Jadi inilah dia punya quality, kau boleh nilai sendiri. Inilah dia punya audio. Aku menggunakan headset gaming daripada Asus juga yang aku pernah review dulu, dan aku sambung dekat kaca kad CU4K30 ni. Inilah dia punya quality, kau boleh nilai dekat sendiri. Dekat sini kelebihan dia, kau boleh pakai apa-apa headset yang gabung mic macam ni, yang TRRS punya, cucuk dekat lubang kaca kad tu. Jadi
kau boleh dengar suara game. Pada masa yang sama, kau boleh guna mic yang ada dekat headset tu untuk record suara kau masuk dalam OBS. Jadi benda ni memudahkan kerja kau orang. Satu lagi port iaitu gamepad port. Yang ni aku tak boleh nak test sebab aku memang dari dulu lagi tak ada konsol. Aku tak pernah ada konsol dekat aku punya rumah dan tak pernah beli pun. Tapi mengikut apa yang aku baca dan aku tengok review, mesti dia untuk kau guna untuk kau punya konsol lah, macam PS4, PS5, Nintendo apa semua tu kan. Jadi fungsi dia untuk kau guna untuk bercakap dengan kau orang punya teammate yang menggunakan PlayStation tu. Selalunya bila kau nak pakai yang bercakap tu, kau cucuk dekat kau punya joystick tu, headset dekat situ, kau bercakap dekat situ lah guna sistem chat dia orang lah. Jadi dekat sini kau boleh pakai kabel yang diberikan oleh Asus, cucuk dekat kau punya joystick tu, masuk dekat gamepad port. Lepas tu dia akan dengar audio yang kau bercakap dengan teammate tu dan kau boleh bercakap juga dengan teammate korang menggunakan headset yang dicucuk dekat port headset tadi. Jadi macam tu lah. Yang ni aku tak boleh nak terang dengan lebih lanjut sebab aku tak ada game konsol. Jadi korang boleh tengok orang lain review. Aku akan sediakan link dekat bawah tu macam mana dia berfungsi. Apa yang korang perlu tahu dekat kecekat ni, dia ada HDCP protocol. Maksud HDCP protocol ni High Bandwidth Digital, aku lupa nama dia. Aku letak kat sini lah sekejap. High Bandwidth Digital Content Protection. Ah, ni, dia full nama dia. Benda ni macam mana berfungsi dia? Benda ni untuk mengelakkan korang menyalahgunakan capture card ni. Salah guna yang macam mana? Kau nak record video dekat Astro contohnya. Cucuk HDMI recorder dekat Astro tu, daripada recorder Astro, cucuk dekat capture card ni, record movie-movie yang dekat Astro tu. Benda tu salah. Jadi kalau guna capture card ni, Astro korang, korang sambung dekat capture card ni, dia akan jadi blank lah. Tapi benda ni akan jadi satu masalah dekat macam iPhone ataupun Apple product lah. Sebab Apple product dia ada HDCP protocol juga. Tapi benda ni jangan risau, korang just download software dia dan off HDCP protocol dalam bracket Apple product. Dia ada tulis dekat situ, korang off. Kalau korang guna untuk iPhone ataupun Apple product, tak ada masalah, dia akan keluar. Tak ada isu dekat sini, dia tak sama macam Avermedia yang sebelum ni. Avermedia sebelum ni pun dia ada boleh tutup juga. Kau boleh tengok video aku, aku pernah share video review pasal capture card Avermedia. Jadi kalau kau nak guna untuk iPhone ataupun Apple product, tiada masalah, boleh guna, tak ada masalah. Blank-blank screen tu, boleh guna aja, jangan risau. Dan PS4, PS5 pun sama juga, kau just off HDCP protocol dekat software dia. Apa-apa setting yang melibatkan audio dan HDCP, kau boleh control dekat software yang disediakan oleh Asus. Aku dah sediakan link dekat description untuk kau download software tu. Dekat software ni, kau boleh guna dia untuk kau control kau punya input audio game itu sendirilah. Nak perlahan ke kuat ke, kau boleh control dekat situ. Lepas tu untuk headset dan mic lah, bila kau cucuk kau punya headset dekat capture card tu, kau boleh control dia punya volume lah. Nak perlahan ke, nak kuat, dan mic korang tu nak perlahan ke kuat, kau boleh control dekat software ni. Dan last kali yang fungsi HDCP tu, kau nak off dengan on dia, boleh buat dekat sini lah. Bila kau pakai apa-apa konsol yang ada HDCP protection, pakai benda ni lah, macam iPad lah contohnya, boleh on off dekat situ. Dia punya interface simple dan senang nak digunakan. Feedback aku menggunakan capture card ni, aku dah guna capture card ni dalam 1 bulan 2 minggu macam tu. Sorry Asus sebab aku pakai lama capture card ni, sebab aku macam enjoy gila menggunakan capture card ni. Kalau boleh aku tak nak return pun, sebab apa yang aku dapat ni adalah review unit. Jadi aku kena return balik lah. Mungkin selepas ni Mona Lisa pula yang review, aku tak tahu. Jadi aku kena return. Jadi aku macam kalau boleh aku tak nak return, aku nak simpan pun. Sebab aku puas hati gila menggunakan capture card ni. Tapi apakan daya, review unit punya barang, nak buat macam mana. Jadi kenapa aku boleh cakap aku puas hati menggunakan capture card ni? Pertama sekali, image quality ataupun video quality yang kau mendapat dengan menggunakan capture card ni, aku boleh cakap selama aku guna, aku puas hati gila. Memang sangat cantik lah. Sharp cantik, color pun cantik. Dia punya smooth, frame rate per second dia pun smooth gila. Jadi aku macam wow, puas hati lah dia punya video quality tu dengan dia punya FPS tu. Lepas tu, dia boleh terima input tu pelbagai. 4K boleh, 2K boleh, Full HD pun boleh. Jadi, tak perlu nak pening-pening sebab dia dah support hampir ke semuanya. Dan dia support HDR sekali. Jadi, tak ada isu dekat sini. Macam console player pun tak ada isu. Selainnya console player, kalau beli capture card ni, dia akan fikir dulu, okay, pass through dia macam mana. Dekat sini, dia punya pass through pun ikut apa yang dia terima. Input dia macam tu, dia keluar pun macam tu juga. Jadi, tak ada isu dekat sini lah. Lepas tu dia punya design. Design dia memang lawa lah. Capture card ni memang lawa. Sebab apa? Dia punya design tu, dekat atas tu ada aluminium, ada logo Asus TUF dekat situ. Lepas tu dia ada RGB dekat bawah tu, RGB bar tu memang nice gila. Aku boleh cakap memang nice gila. Senang cerita, tak ada apa yang
celah lah dekat kecekat ni. Semuanya sempurna. Kalau dia manusia ni, manusia yang handsome lah. Aku boleh cakap macam tu. Handsome dan baik budi pekertinya. Macam tu aku boleh cakap lah. Jadi feedback aku memang tak ada negatif. Semua positif. Memang best menggunakan kecekat ni. Aku boleh kata puas hati. Yang HDCP tu bagi aku, benda tu bukan negatif. Benda tu bagus. Jadi aku tak kata benda tu tak bagus lah. Adakah berbaloi untuk korang beli capture card ni? Okay. Korang dah tengok aku punya feedback kan? Aku punya feedback dah aku kata puji lah. Aku kata best apa semua kan? Jadi senang cerita berbaloi lah untuk korang beli capture card ni. Sebab apa? Dia punya harga adalah RM1,099. Kau mau cakap, uish, RM1,000 mahalnya untuk kecekat ni, aku tak mampu lah. Relax, relax. Sebab apa aku boleh cakap dia berbaloi nak dibeli, harga dia RM1,000 tapi berbaloi sebab dia punya spek. Spek dia dah support 4K, 30fps. 2K dah support sampai 60fps. Full HD, 60 hingga 120fps. Dan dia punya image quality dah cun gila kot. Jadi macam, kenalah dengan harga tu, tak masuk lagi dengan dia punya design. Design pun dah cun, ada LED bar dekat, RGB bar, LED bar pula dah. RGB bar dekat bawah tu memang cantik kot. Ha? Apa lagi ya? Apa yang mahalnya? Kenalah dengan harga tu. Jadi, aku cakap ni bukan aku dibayar ataupun aku dah dibagi skrip untuk cakap macam ni. Tak, aku cakap ni berdasarkan aku punya pengalaman menggunakan kecekat ni dan aku punya penilaian lah. Sebab aku pun consumer macam korang juga. Jadi, berbaloi nak dibeli, serius. Aku dah sediakan link macam di description. Jadi, kalau korang berminat nak beli, link dekat bawah. Lepas tu, jangan lupa kalau nak beli dengan harga murah, Asus dah beritahu aku, beli time 12-12 nanti lah. Ataupun nak beli sekarang pun, apa salahnya kan. Kata korang, aku tunggu 12-12 ni, ada peluang aku grab terus lah. Jadi, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe atau loceng agar korang tak terlepas konten-konten yang macam ni lah. Apa-apa berkaitan streaming, equipment melibatkan streaming, tutorial melibatkan streaming, ada dekat channel ni. Apa-apa, tak faham? DM.